Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gua Eddy Wu. Nah, di video kali ini gua mau sharing mengenai satu motor klasik keluaran dari Viar yang menurut gua sih desainnya lumayan oke ya. Dengan mesin 200 cc, dan ini merupakan saingan langsung dari Kawasaki W175 yang 175 cc. Ini namanya Viar Vintech 200. Dengan mesin 200 cc, apa aja sih yang kita dapat? Jadi tonton video ini sampai habis, gue mau jelasin apa aja sih yang kita dapat dengan beli motor Viar Vintech 200 ini. Oke. Oke, ini tampang depannya, tampang samping sih, bukan tampang depan. Jadi kita bisa lihat untuk desain keseluruhannya itu memang dia klasik banget, dengan tanking bulat. Oke, kita lihat bagian depan dulu deh ya. Shock breakernya dia masih teleskopik biasa, nah, dengan karet. Terus bannya sudah jari-jari dengan warna hitam. Dia menggunakan ban Swallow ukuran 3,5, dan ada cakram ya depannya pasti. Untuk bentuk cakramnya juga bagus, dia model wave, jadi lebih cepat melepas panas. Oh ya, by the way, ini spakbornya depannya ini besi ya. Nah, ini untuk bagian muka depannya dia pakai lampu bulat dengan sen juga bulat, jadi mencirikan khas banget untuk apa tampang klasiknya itu kental banget. Nah, oke, itu untuk bagian depan. Kita naik sedikit ke bagian stangnya lurus ya. Jadi dia kalau kita bawa motornya agak nunduk sih. Stangnya itu lurus, dia nggak agak tinggi. Kalau teman-teman mau lebih nyantai bawahnya, bisa ganti stang yang lebih gede. Ini tangkinya sudah menggunakan tutup rata ya. Nah, speedometernya ada 3, jadi 1 itu untuk tachometer, terus speedometer, sama satunya lagi untuk bensin. Indikator lampu sennya ada di bawah ya. Nah, kita bisa lihat tankinya ini besi semua, dia nggak di cover plastik atau apa-apa. Kita lihat dari samping. Nah, ini besi platnya tebal banget sih, cuman Vintechnya nggak enak sih. Kalau gue beli motor pasti gue copot. Oke, untuk bagian kaki-kaki belakang dia pakai shock double ya, jadi shocknya double. Terus untuk cover samping itu ada tulisan Vin 200. Knalpotnya juga modelnya klasik banget, jadi buat teman-teman itu sebenarnya nggak perlu banyak ganti sih motor ini. Bagian belakang juga klasik banget, lampunya kecil, kayaknya sih LED deh ini deh. Terus lampu sennya juga bulat belakang. Ini kayaknya lampu LED sih, cuman gua nggak begitu jelas ngeliatnya waktu itu. Nah, kita bisa lihat bagian buritannya kayak gini. Dan untuk joknya dia agak sarang tawon gitu ya. Gue sih suka sih bagian belakang ini, jadi klasiknya dapat, modernnya juga dapat gitu. Nah, ini bentuk joknya kayak gini. Tapi memang kalau kita lihat joknya itu agak keras ya kalau dirasain. Untuk ban belakang juga sudah jari-jari, dia shocknya double, dia pakai ban Swallow juga. Ukurannya mana ini? Ukuran berapa tuh? 400, dan di depan 350. Oke, sekarang kita ngomongin bagian mesin. Vintech 200 ini diklaim ya, masa menghasilkan 18,1 HP dan torsi 15 Nm, which is itu gede banget. Jadi kapasitas mesinnya itu 198,8 cc, dan dia masih menggunakan karburatornya ya. Ini mesin buatan Cina sih sebenarnya, cuman gua nggak tahu di rebatch atau memang diproduksi di pabrik Viar yang di Semarang. Dia masih ada Kickstarter. Terus untuk mesin 200 menghasilkan 18 HP itu gede sih menurut gue ya. Motor ini dijual Viar dengan harga 22 juta, dan itu pasti lebih rendah daripada W175 ya. Apalagi nanti sharing dari gue, jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe kalau suka dengan video seperti ini. Buat teman-teman yang memang terpincut motor ini, silahkan kunjungi dealer-dealer Viar terdekat. Kalau ini Viar di Bekasi. Terima kasih yang sudah menonton. Dah.